Alsyad Ahmad akhirnya akui anaknya dari Nisha Ashifa, Tiara Andini nangis di titisan terakhir. Hubungan asmara Alsyad Ahmad dan Tiara Andini hingga kini masih menjadi sorotan publik. Usai sepupu Raffi Ahmad itu dikabarkan pernah menikah dan bercerai dengan Nisha Ashifa. Alsyad Ahmad disebut menikahi Nisha Ashifa lantaran hamil, namun pada saat pernikahan dilakukan status Alsyad Ahmad masih menjadi kekasih dari Tiara Andini. Belakangan muncul kabar bahwa akhirnya Alsyad Ahmad mengakui anaknya yang dilahirkan oleh Nisha Ashifa sebagai buah hatinya. Hal itu membuat Tiara Andini hancur dan menitikkan air mata. Pada thumbnail terlihat keterangan serupa beserta foto Alsyad Ahmad dan Nisha Ashifa yang tengah menggendong bayi. Sementara Tiara Andini tampak sendirian dengan wajah sedih. Video tersebut hingga kini telah ditonton sebanyak lebih dari 90 penayangan. Namun benarkah klaim Alsyad Ahmad mengakui anaknya dari Nisha Ashifa? Setelah menonton video berdurasi 5 menit 28 detik tersebut, tidak ada bukti kredibel ataupun pernyataan resmi yang menyatakan bahwa Alsyad Ahmad mengakui anak yang dilahirkan oleh Nisha Ashifa. Faktanya, baik pihak Alsyad Ahmad maupun Nisha Ashifa sendiri belum memberikan klarifikasi. Narator juga tidak menyinggung soal pesan terakhir dari Tiara Andini. Penyanyi itu pun belum mengklarifikasi hubungannya saat ini dengan Alsyad Ahmad. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kabar Alsyad Ahmad mengakui anak dari Nisha Ashifa dan Tiara Andini beri pesan terakhirnya merupakan berita palsu atau hoaks. Tidak ada keselarasan antara isi dan judul yang tertera. Video tersebut dapat dikategorikan sebagai konten menyesatkan karena berisi berita bohong.